Tegas Irwan Musri tak mau jadi ayah pengganti Al-El Dandul, putra Dani ini katanya. Irwan Musri mengaku enggan jadi ayah pengganti bagi Al-El Dandul, anak Maya Istianti dan Ahmad Dani. Hal ini lantaran Irwan Musri ingin menjadi sosok yang lebih dari itu, yakni menjadi teman dan penolong saat sang anak mengalami kesusahan. Diketahui pertemuan antara Maya Istianti dengan Ahmad Dani menjadi perbincangan banyak orang. Terlebih lagi, Dani kala itu juga sempat mencium pipi sang mantan istri. Perceraian keduanya sempat menjadi pembicaraan yang tak ada habisnya, bahkan hingga bertahun-tahun lamanya. Terlebih lagi, di awal penceraian, Maya Istiantilah yang banyak disalahkan karena perceraian keduanya. Bahkan dirinya sampai sulit untuk menemui ketiga buah hatinya, dan saat itu adalah masa terpuruk baginya. Kini keduanya pun telah sama-sama memiliki pendamping baru. Jika dibandingkan dengan Ahmad Dani, Maya Istianti memilih untuk lebih lama sendiri tanpa pendamping sebelum akhirnya melabuhkan hati pada Irwan Musri. Salah satu hal yang membuat Maya Istianti kagum dengan suaminya Irwan Musri adalah Irwan mampu menjadi sosok yang mengayomi Maya Istianti dan ketiga anaknya. Irwan, kata Maya, tak mau dan tak berniat memposisikan diri sebagai ayah pengganti bagi Al-El Dandul. Itu yang aku agak kagum dengan dia, ya, karena dia bisa ngeblendnya bukan sebagai bapak tapi bisa jadi temannya anak-anak, kata Maya Istianti. Sebab menurut Maya, Irwan Musri menyadari bahwa pada hakikatnya posisi Ahmad Dani sebagai ayah kandung tak akan pernah bisa tergantikan. Maya pun lebih senang menyebut Irwan sebagai teman yang asik untuk anak-anaknya. Tak disangka, Irwan dengan mudah membaur dengan anak-anak Maya Istianti yang usianya terpaut cukup jauh. Dia bilang, aku akan berjalan di belakang anak-anak. Kalian jatuh, aku yang akan membuat kalian berdiri lagi. Kalau ada apa-apa, cari daddy kamu, ujar Maya, mengutip pernyataan Irwan Musri. Maya dan Irwan Musri menikah di Masjid Chiemi, Tokyo, Jepang pada 29 Oktober 2019 lalu. Pernikahan tersebut hanya dihadiri keluarga dan kerabat dekat saja. Itulah, guys, terkait Irwan Musri yang secara tegas tak mau jadi ayah pengganti bagi Al-El Dandul. Dia lebih memilih menjadi sahabat, teman, dan penolong saat putra Maya Istianti tersebut mengalami hal-hal yang tak mengenakan ataupun yang membuat mereka jatuh. Itulah, guys. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.